السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Amma ba'd, para jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, akhir dari ayat yang tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Artinya apa? Apakah maknanya saya sudah orang Islam sekarang, saya ini Muslim, berarti saya wafat sebagai orang Islam? Apakah wafatnya seseorang dalam kondisi Islam menjadi jaminan bagi dia bahwa dia akan masuk surga, bahwa dia akan dijauhkan dari azab neraka jahannam? Atau bisa jadi dia wafat memang sebagai orang Islam, tetapi ketika dia wafat justru malah Allah mengazab dia di dalam neraka jahannam. Wal'iyadhu billah. Apakah ayat ini salah? Tentu pasti tidak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam. Apalagi ada seseorang yang sampai meremehkan dengan tingkatan, santai saja, nanti kalau saya wafat, saya akan bilang la ilaha illallah, pasti Allah akan memasukkan aku ke surga. Bukankah Allah mengatakan, man qala akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir yang dia ucapkan di saat dia wafat, la ilaha illallah, pasti dia akan masuk surga. Apakah semudah itu para jemaah seseorang itu masuk surga? Apakah semudah itu seseorang wafat sebagai umat Islam hanya sekedar identitas dia sebagai orang Islam? Apakah identitas dia sebagai orang Islam cukup menjadikan dia sebagai sosok yang bakal masuk surga? Para jemaah sekalian, dahulu ada sosok yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah orang munafik yang Allah katakan bahwa dia akan menjadi penghuni neraka. Inilah yang harus kita hati-hati memahaminya jemaah. Lalu apa yang dimaksud dengan jangan kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam? Penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah
di dalam ayat ini sangat patut untuk menjadi renungan buat kita masing-masing. Beliau mengatakan, hafidhu alal Islam, halasihatikum wasalamatikum. Jagalah Islam ini, baik ketika kalian sehat maupun ketika kalian dalam kondisi sakit. Apapun kondisi kalian, jagalah Islam. Apa yang dimaksud dengan jagalah Islam? Jagalah Islam artinya bukan dijaga agamanya, jangan sampai murtad. Jawabannya iya, tapi gak sesimpel itu. Jagalah Islam artinya jagalah perintah Allah. Jagalah apa yang Allah perintahkan pada diri kalian. Kerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Jauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik di saat kalian itu sehat maupun di saat kalian itu sakit. Baik di saat kalian lapang maupun di saat kalian itu sempit. Jangan taat di saat kalian kita sehat saja, tetapi taatlah di saat kita sehat, apalagi di saat kita sulit. Jangan taat di saat kita dalam kondisi lapang, tapi dalam kondisi sulit pun kita diwajibkan untuk taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir mengatakan, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidupnya terbiasa melakukan sesuatu, pasti dia akan wafat dalam kondisi yang sama. Perhatikan para jemaah, siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan wafat dalam kondisi itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaihi. Siapa yang wafat dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang sama. Lihatlah jemaah, ada sebuah buku ringan kecil, judulnya Sakratul Maut, judul bukunya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah kisah nyata seorang pengendara mobil. Dia mengendarai mobilnya dengan sangat kencang sekali. Kemudian terjadilah sebuah kecelakaan hebat. Lalu masyarakat yang ada di sekitarnya berusaha untuk menolong sang pengemudi. Ketika mereka membuka pintu mobil dengan susah payah, terdengar dari dalam mobil itu suara musik yang begitu kencang sekali. Lalu salah satu dari mereka yang menolong orang ini, dan saat itu si pengemudi belum wafat, salah satu dari mereka bilang gini, matikan musiknya, kita talqini dia dengan kalimat la ilaha illallah, karena dia belum wafat. Lalu suara musiknya tadi dimatikan, kemudian dibisikkan di telinga si pengemudi yang dalam kondisi sakratul maut. Dibisikin, ditalkini istilah kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian si pengemudi ini menggerakkan tangannya. Dia mengangkat tangannya sambil membuka kedua matanya dan melihat ke wajah si fulan yang lagi mentalkini dirinya. Lalu dia mengatakan, siapa yang suruh mematikan musiknya? Kemudian dia angkat, dinyalakan kembali musiknya. Lalu dia wafat sambil mendengarkan musik. Man mata man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Siapa yang wafat dalam kondisi sesuatu, dalam kondisi terbiasa. Siapa yang hidup dalam terbiasa dalam melakukan sesuatu, maka dia akan wafat dalam kondisi itu, jemaah. Begitulah manusia, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang jauh dari sujud, mereka yang jauh dari ibadah kepada Allah, tidak mungkin mulutnya itu akan mengutarakan kalimat la ilaha illallah. Karena seseorang yang wafat, maka hilang semua yang namanya kecerdasan, tak laku namanya IQ yang tinggi. Mereka yang dalam kondisi sakratul maut, jamaah, tidak ada bedanya antara mereka yang IQ-nya
tinggi, superior, maupun orang yang EQ-nya bahkan jongkok pun saat sakratul maut gak laku, jemaah. Saat sakratul maut tidak berlaku lagi yang namanya hafalan, yang laku hanyalah kebiasaan. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, itulah hidupnya dia akan ditutup dengan kebiasaan itu. Artinya para jamaah sekalian, biasakanlah diri kita untuk melakukan hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Man arada an yuzakhzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah," siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan masuk surga, "fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilai." Siapa yang ingin jauh dari neraka masuk surga, hendaknya ketika dia wafat dalam kondisi beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan hendaknya dia berbuat baik kepada sesama manusia. Ini hadis memang masih umum, jamaah. Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alai." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadaku atau kepadanya. Artinya apa? Amalan yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah apa yang Allah wajibkan pada diri kita. Kita diwajibkan oleh Allah untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, haji, dan banyak hal yang Allah wajibkan kepada kita. Makanya di awal dari ayat ini Allah mengatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar." Maksudnya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, "An yuta'a fala yu'sa." Taatilah Allah, jangan coba Anda maksiat. Rajinlah berzikir, jangan coba dilupakan. Rajinlah bersyukur, jangan coba Anda kufur kepada Allah. Inilah kewajiban kita. Manusia-manusia yang dekat dengan Allah dengan melakukan kewajibannya. Lawannya apa, jemaah? Lawannya adalah penghuni neraka yang mengatakan, "Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin." Kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka? Penghuni neraka itu menjawab, "Ya, karena kami dulu tidak sholat." "Ya, karena kami dulu tidak sholat." "Karena kami dulu tidak memberi makan fakir miskin." "Dan kami dulu seringkali mendustakan Allah dan Rasulullah SAW." Berapa banyak saudara-saudara kita sekarang di tengah masyarakat yang gak peduli dengan namanya sholat wajib. Bisa jadi dia melakukan sholat wajib sehari tidak 5 kali. Bisa jadi dia melakukan sholat wajib sehari cuma 2 kali saja. Cobalah para jamaah pikirkan, ini hari Jumat. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, yang mukim. Wajib bagi dia. Harusnya masjid ini tak akan bisa menampung jamaah, tak akan bisa menampung umat Islam. Tak akan bisa. Tapi yang terjadi, tengoklah di depan jalanan Anda. Dengarkan telinga Anda. Anda mendengar apa? Apa yang kalian dengar? Kita masih mendengar lalu lalang kendaraan. Harusnya mereka semua yang berkendara itu diam dan berhenti. Ngapain pergi dan duduk di masjid sini? Arba'un, ada 4 kelompok manusia atau 5 orang Islam yang boleh tidak sholat Jumat. Siapa itu? Perempuan, kata Rasulullah SAW. Apakah mereka semua perempuan yang di jalanan? Jawabannya tidak. Anak kecil, apakah mereka yang di jalanan itu anak kecil semua? Jawabannya tidak. Orang sakit, apakah mereka yang di jalanan itu sakit semuanya? Jawabannya tidak. Musafir yang 4, apakah mereka yang di jalanan itu musafir semuanya? Jawabannya tidak. Tersisa yang terakhir, yaitu orang gila.
Terus kita mau berdoa setiap hari. Doanya Rabbana atina fid dunya hasana. Tapi kita belum menjadi orang Islam yang benar. Kita belum menjadi orang Islam yang benar. Teguran-teguran Allah sudah banyak. Gunung-gunung pada meletus. Banyak orang tak sadarkan diri. Sholat saja masih sehari dua kali. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan kepada mereka yang belum rajin sholat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda belum menjadi orang Islam yang sebetulnya. Kalau kita ingin, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat, melainkan menjadi orang Islam. Kalau Anda belum sholat yang rajin, berarti Anda belum orang Islam. Berarti kalau Anda wafat bukan sebagai orang Islam. Karena Anda tidak sholat rajin lima waktu. Begitu pula zakat. Anda belum menghitung zakat Anda dengan baik dan benar. Masih pura-pura. Pura-pura gak tahu. Pura-pura gak ini itu, gak mau belajar. Puasa Ramadan. Berapa banyak mereka-mereka yang berprofesi seperti burung unta ketika bulan Ramadan tiba. Yaitu apa? Kepalanya disembunyikan, tapi kaki dan badannya kelihatan di warung-warung makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah para jamaah sekalian. Belum lagi ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Minimalnya di kantongnya masih ngantongin barang-barang yang haram. Rokok masih menjadi konsumsi harian dia. Lalu dia mengatakan, saya orang Islam. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kuping dia jauh dari mendengarkan Al-Quran. Bahkan mendengarkan Al-Quran dia tak mau. Tapi dia hobi mendengarkan lantunan-lantunan syaitan. Musik-musik menjadi kegemaran dia. Lantas kita mengatakan, saya orang Islam. Patutkah yang demikian itu para jemaah? Lihatlah firman Allah tadi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepada dia. Berarti yang paling utama adalah kerjakan yang wajib, jauhi yang haram. Kalau sudah demikian, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Dan dia tidak mencukupkan diri dengan yang wajib, tapi ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Sholat-sholat sunnah ditambahi, sholat sunnah rawatib ditambahi. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murafaqatakal jannah. Ya Rasulullah, saya pengen menemanimu di surga. Saya pengen menjadi teman kamu di surga, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kamu harus rajin sujud. Kamu harus rajin wudu. Kamu harus rajin sujud. Ketika manusia di padang mahsyar, mereka sudah mengalami dan melewati yang namanya hisab. Mereka capek, ingin minum, lelah, haus. 500 tahun mereka berdiri di padang mahsyar. Mereka mau memasuki telaga Rasulullah SAW. Ingin duduk bersama Rasulullah SAW di telaga. Tapi ternyata pintu telaga sudah ditutup. Kemudian Allah meminta, ya Rabbi, innahum ummati, ummati. Wahai Rabb, mereka umatku. Izinkan mereka masuk ke telaga ini, bisa duduk minum bersama saya. Rasulullah SAW, Allah menjawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu gak faham, setelah peninggal kamu, umatmu itu semua jauh dari kamu. Umatmu tidak mengikuti petunjukmu lagi. Mereka hanya sekedar sebagai orang Islam saja. Islam KTP saja para jemaah. Maka dia wafat bukan sebagai orang Islam yang hakiki. Fahami ini jemaah. Islam yang baik adalah mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menambah apa yang telah dia lakukan dengan amalan-amalan sunnah. Inilah fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah saya, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian ingin menemani saya di surga, bersama saya di surga, perbanyaklah kalian itu semuanya untuk sujud kepadaku.
Inilah hamba Allah yang Islam, orang Islam yang seutuhnya. Bukan mereka yang hanya sekedar Islam, tapi dia datang ke masjid cuman Jumatan saja. Masjid-masjid di samping dia, rumahnya dia hanya sekedar masjid yang tanpa kosong penghuninya. Paling banter jamaahnya cuman sebaris. Ya. Jumatan kalau datang belakangan. Lihatlah jamaah firman Allah, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid ini milik Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah, jadikanlah masjid ini tempat yang kita banggakan. Wa man ya'muru masajid innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid, dialah orang beriman. Berarti yang enggak pernah kenal dengan masjid, dia bukan orang yang beriman. Koreksilah diri kita para jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan wafat dalam kondisinya itu. Saya ambil contoh. Kalau orang dikagetin, itu kira-kira kalimat apa yang keluar dari mulutnya? Itulah gambarannya. Apakah dia bisa mengatur kalimat yang keluar dari mulutnya di saat dia kaget? Hah? Dia bisa atur kata-kata yang muncul dari mulutnya ketika dia dikagetin? Nggak bisa. Terus kata-kata yang muncul dari mulutnya ketika dia dikagetin, kata-kata apa? Itulah kalimat yang biasa keluar dari dia. Kalau dia kaget keluarnya kata-kata yang kotor, berarti dia selama ini orang kotor. Itulah kira-kira kondisi sakratul maut. Ya itulah jemaah. Coba bayangkan, itulah kata-kata yang terakhir keluar dari seseorang. Dan kata-kata yang terakhir keluar dari seseorang, itulah yang akan menentukan dia di surga atau neraka. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan-amalan itu yang diukur oleh Allah adalah apanya? Last minute-nya. Seperti lomba. Kalau dia dari awal malas, enggak latihan, cuman berharap ingin menjadi pemenang nomor satu, enggak pernah latihan, ketika lomba itu diadakan, apakah dia bisa ikut berlomba? Enggak bisa, jemaah. Begitulah kita, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kita melakukan amalan sebelum keburukan-keburukan itu menimpa diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ahdi wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.